Dan Allah SWT mengatakan وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, di antara sifat-sifatnya, kalau keimanan dia adalah keimanan yang sempurna, adalah mereka orang-orang yang berpaling dari lagwun, dari perkara yang sia-sia. Dan termasuk dari perkara yang sia-sia adalah perkara yang sia-sia yang diucapkan oleh lisan kita, baik perkara yang tidak ada faedahnya ataupun perkara yang diharamkan. Maka sifat orang yang beriman, yang sempurna keimanannya adalah dia berpaling dari perkara yang sia-sia tadi.